Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan Pak Beni. Tadi kalau kita dengarkan penjelasan dari Kepala Humas BNN Pak Slamet tadi sempat terputus, tetapi kita bisa tahu belakangan ini memang sudah ada statement juga dari Panglima TNI yang mengatakan dia justru membuka diri gitu. Tetapi kalau pada kenyataannya kemudian itu dilakukan sendiri, bukan kemudian tidak mungkin ada sanksi publik. Publik mungkin menyaksikan apakah pemeriksaan atau penggerbekan atau kemudian tes urin yang dilakukan itu memang benar-benar sesuai seperti yang mungkin dilakukan kepada masyarakat sipil misalnya. Ya, jadi pertama yang tentunya kita sambut apresiasi atas komitmen dari Panglima TNI yang ditunjukkan dengan langkah nyata. Ya. Hal yang sama sesungguhnya pada periode yang lalu sudah ada MOU, kemudian berbagai macam kegiatan sosialisasi, pencegahan dan sebagainya kita lakukan. Yang diperlukan sekarang adalah konsistensi, kesinambungan, pengawasan itu. Yeah. Jangan sesaat kemudian berhenti lama, seperti kasus pilot. Setelah kita menangkap dulu, kita ingetin, tolong secara rutin berkesinambungan dilakukan tes urin. Secara mendadak, acak dan sebagainya. Ketika longgar sedikit kejadian, sama. Nah, tentunya akan lebih bagus seandainya dari temuan-temuan yang ada, modus-modus yang ada, modus bagaimana merekrut, modus bagaimana cara kerja sindikat bersinergi dengan oknum aparat ini, dijadikan bahan untuk antisipasi. Seperti tadi saya sampaikan, ketika security kemudian direkrut menjadi pemasok, berarti pengawasan kepada anggota yang dapat tugas ekstra di tempat-tempat hiburan harus diawasi secara ketat. Apa mungkin saran Pak Beni untuk orang-orang yang bekerja di wilayah hiburan ini, karena kalau terlalu sering diganti juga nggak mungkin membuat kerjanya lebih efektif, tetapi kalau terlalu lama nanti lama-lama bergabung dengan bandar narkoba. Ya tentunya itu dikembalikan pengawasan kepada para atasan masing-masing. Karena tentunya penugasan itu kalau resmi berarti ada hubungan antara si pemilik tempat hiburan dengan atasannya. Ini tanggung jawabnya harus ada, karena kalau tidak lepas tangan gitu saja juga tidak bagus. Seberapa besar sih iming-iming imbalannya Pak Beni, kalau kita bisa dapat gambaran, dibayar berapa sih ini oknum-oknum TNI ini? Untuk security saya tidak tahu ya, tentunya ya standar lah. Tetapi ketika dia dipercaya dan kemudian menjadi pemasok, yang kami tangkap di Pekanbaru tuh puluhan miliar kekayaannya. Itu hanya security? Iya. Puluhan miliar? Iya, karena dia juga pemasok. Nah, ini tentunya akan diadopsi atau akan diikuti oleh yang lain. Oh, ternyata enak dan sebagainya. Jadi perlu transparansi dalam hal pengambilan tindakan ini agar publik juga tahu dan publik percaya bahwa tindakan yang dilakukan oleh atasan itu benar. Benar, objektif, adil, di mata publik pun adil. Jangan rakyat sipil kena tindakan yang lebih, yang ini tidak. Ada satu hal yang menurut kami perlu diwaspadai dan dicermati adalah sanksi kepada mereka yang sebatas pemakai. Pecat. Kalau dipecat, selesai pecat, dia gabung dengan sindikat. Dia punya keahlian, dia punya akses senjata. Tapi kalau tidak dipecat? Kalau tidak dipecat, direhab dulu, baru kemudian dipersiapkan untuk nanti dilepas. Karena dipersiapkan mentalnya untuk nanti selesai itu, kalau toh diberhentikan, dia sudah ada job baru lah. Nah, ini perlu pemikiran bersama supaya apa? Mungkin menjadi beban kali Pak. Menjadi beban yang harus kemudian. Memang waktu itu berkali-kali kita rapat mendiskusikan masalah itu, soal biaya bagaimana, siapa yang nanggung selama rehab ini dan sebagainya. Tentunya kalau dalam konteks rehab, kembalikan itu menjadi beban negara. Dan BNN ada anggaran untuk itu. Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan ada anggaran untuk itu. Baik, kita mencoba kembali bergabung dengan Pak Slamet. Pak Slamet pribadi, sudah bisa mendengar kami lagi, Pak Slamet? Halo. Iya, halo Pak Slamet. Iya, gimana Pak? Iya, Pak Slamet, tadi siang ada rapat pemberantasan narkoba dan Presiden kemudian meminta seluruh aparat bekerja sama dan lebih agresif untuk melakukan pemberantasan. Tidak ada ampun bagi para pengedar dan jaringannya. Nah, apa saja sebenarnya poin-poin Presiden yang kemudian diperintahkan secara khusus kepada BNN? Iya, perlu disampaikan bahwa beberapa hal perintah Presiden kepada
kepada aparatnya pada rapat terbatas tadi sekitar ada, sambil baca ya Pak, iya, sekitar ada 6, yaitu yang pertama adalah sektor seperti BNN, Polri, TNI, Kemenkumham, Kemeninfo, Kemenkes, Kemensos, Dirjen Bea Cukai harus bergerak bersama, bersinergi. Semua kementerian lembaga menghilangkan ego sektoral, semuanya keroyok rame-rame, kata Presiden. Kemudian yang kedua, menyatakan perang terhadap bandar dan jaringan narkoba, tapi juga penanganan hukum itu harus lebih keras lagi, lebih tegas lagi pada jaringan-jaringan yang terlibat. Ketiga, tutup semua celah penyelundupan narkoba, karena narkoba itu sudah masuk ke mana-mana. Tutup celah semua penyelundupan yang berkaitan dengan narkoba di pintu-pintu masuk, baik di pelabuhan maupun di bandara, maupun di pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di negara kita. Keempat, agar dikencarkan kampanye kreatif bahaya narkoba, dan kampanye ini utamanya menyasar ke generasi muda. Kelima, perlu ditingkatkan pengawasan yang ketat pada lapas, sehingga lapas tidak menjadi pusat penyebaran dan peredaran narkoba. Sudah saya sampaikan kepada Kepala BNN bahwa pengawasan sangat ketat terhadap lapas, terutama lapas narkoba itu betul-betul harus dilakukan. Kemudian yang keenam, tingkatkan terkait dengan rehabilitasi, penyalahgunaan dan pecandu narkoba, program rehabilitasi harus berjalan efektif sehingga rantai penyalahgunaan narkoba bisa betul-betul terputus. Itu Mbak, ada 6 perintah beliau tadi. Oke, baik. Pak Slamet, ini kalau kita lihat dari poin 1 sampai dengan poin 6, sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru, hanya ada penekanan-penekanan yang mungkin lebih dikhususkan. Tetapi bagaimana jaminannya bahwa 6 poin ini kemudian akan dilaksanakan seperti kata Pak Beni tadi, konsisten dan berkesinambungan, sehingga tidak kemudian seperti pemadam kebakaran ketika ada yang tertangkap, baru kemudian kita heboh membicarakannya. Ya betul, Pak Beni juga betul itu. Dan saat ini dan sebelumnya Kepala BNN sudah menjalin komunikasi intensif dengan Panglima soal pencegahan dan soal pemberantasan, termasuk soal rehabilitasi. Itu menyampaikan secara khusus dalam setiap pertemuan dengan Panglima, termasuk dengan Menko Polhukam dan para kementerian dan lembaga juga disampaikan. Kalau bicara apakah kemudian semacam pemadam kebakaran, bisa saja terjadi, tapi sepertinya ini yang sekarang ini lebih serius ini Presiden memberikan arahan kepada aparat, terutama soal sinergi. Karena di dalam sistem pemerintahan yang modern, soal sinergi ini penting. Tidak ada satu pelaksana fungsi pemerintahan melaksanakan fungsinya itu sendirian, kewenangan sendirian tanpa ditopang oleh unsur yang lain. Demikian semua saling bergandengan tangan. Saya kira itu, Mbak. Oke, Pak Slamet, kalau saat ini atau selama ini pada prakteknya sebenarnya seberapa terbuka sih TNI dan Polri kemudian bisa membuka diri tempatnya untuk kemudian BNN masuk dan melakukan mungkin tes urin atau kemudian menarget orang-orang yang memang sebenarnya sudah ada dalam listnya BNN. Ya, kalau soal pencegahan mungkin terbuka ya, kita masuk atau teman-teman dari TNI meminta untuk melakukan tes urin. Dari sisi pemberantasan, kadang kita menyampaikan informasi kepada mereka karena sistem hukum mereka itu adalah sistem hukum militer. Kalau kemudian agak tertutup sedikit soal apa yang mereka lakukan, baik penindakan, terutama terhadap hal yang bersifat penindakan, mungkin ada sesuatu yang saya kurang tahu apa yang terjadi. Hari ini saya diserbu oleh media untuk menyampaikan perkembangan yang di Kostrad itu. Saya belum bisa menjawab karena memang BNN tidak ikut serta langsung dalam masalah ini gitu. Mungkin bisa ditanyakan ke teman-teman yang ada di penerangan yang ada di Kostrad atau di TNI. Saya nggak bisa menjawab itu, Pak. Oke, baik. Pak Slamet, kalau untuk pencegahan, selama ini sebenarnya seberapa reguler dilakukan untuk aparat TNI dan Polri? Iya, pencegahan masif, sangat masif. Sering ada semacam focus group discussion, kemudian diskusi-diskusi kecil, pelatihan-pelatihan menjadi asesor terhadap para pecandu, banyak sekali dilakukan. Ya mungkin belum menjangkau semuanya. Saat ini sedang berlangsung pelatihan-pelatihan itu.
Terus kemudian tes urin di dalam dengan sistem random test, random waktu maupun random tempat sering dilakukan, itu Mbak. Oke, Pak Slamet, kalau kemudian tadi sempat juga disebut oleh Pak Beni, sebenarnya yang paling rawan dari petugas TNI dan Polri adalah mereka yang ditugaskan di tempat-tempat hiburan. Adakah penanganan khusus yang kemudian dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan aparat TNI Polri kemudian untuk mencegah orang-orang yang paling rawan di garda terdepan ini untuk kemudian bisa dijaga tidak bergabung dengan bandar narkoba? Iya, rawan sekali itu memang karena mereka ikut berjaga di situ karena mereka mempunyai kode etik dan peraturan disiplin, tidak boleh membiarkan apa yang terjadi di situ, dan kalau terjadi dia harus melaporkan kepada kesatuannya atau kepada aparat penegak hukum yang terdekat. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Beni, itu sangat rawan apabila mereka yang berada di ring satu soal-soal dunia hiburan. Akan tetapi biasanya kita justru mendapatkan info-info dari mereka soal-soal peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika, dan ini tergantung dari kesatuan masing-masing apakah bersedia dengan rela hati ketika BNN mengajak kerjasama atau tidak, itu Mbak. Oke, buah si malakama artinya ya, di satu sisi memberikan informasi, di sisi lain bisa saja mereka yang terlibat, begitu ya Pak Slamet? Ya. Oke, baik. Pak Slamet ditahan dulu lagi, nanti kita akan kembali usai jeda komersial. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda komersial berikut.